Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi-pagi kemenangan Aidilfitri ini, kita dapat dipertemukan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita ziarah menziarahi, dan sama-sama kita dapat menceriakan suasana di dalam suasana lebaran ini, yang mana pulang ke kampung bertemu dengan sanak saudara masing-masing dengan telatah masing-masing, dan juga seronok menikmati setiap juadah yang ada disediakan. Selama mungkin, selama mana terus berada dalam keadaan kegembiraan bersama keluarga. Apa khabar sinar penonton keluarga besar? Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan baik-baik belaka. Dan pada hari ini kita bawakan kepada anda perbincangan Tanyalah Ustaz, suasana lebaran Syawal Aidilfitri ini. Tengok di depan ni pun penuh lagi dengan juadah-juadah kita, yang mana masing-masingnya semuanya menyelerakan dan juga enak untuk dipandang dan dimakan. Sebentar saja lagi, tapi macam biasalah, bila mana kita sebut Tanyalah Ustaz, kita akan bawakan persoalan-persoalan, dan kita nak bawakan bersama dengan bintang ilmuwan kita. Hari ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rohman bersama dengan kita untuk Tanyalah Ustaz pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mesra kita bagi Ustaz Heri lah. Tapi kalau kalau raya-raya ni, kampung saya balik kat raya lah. Oh, kalau kampung lain lain nama ya? Kalau saya balik belah ayah tu biasanya dipanggil gitulah. Belah ayah di? Saya Belanda. Well, ay. Kalau balik Belanda panggil Harry. Harry, kalau belah-belah sini panggil bawa Haryanto Rizal. Oh, oh, ada tak tempat panggil Yanto? Ada juga. Ada juga. Subhanallah. Baik Ustaz, juadah di depan ni kita abaikan seketika lah, sebab kita nak fokus dulu berkenaan dengan macam mana kita nak sambut suasana raya ni dengan sebaik mungkin. Sebab tajuk kita hari ni Ustaz, dia adalah dua benda yang dua-dua kita nak, tapi kita kena tengok yang mana lebih perlu diutamakan, dan adab nak ambil salah satu. Sebab kerja versus cuti. Jadi ada dua benda ni, nak kerja ke nak cuti, nak kerja ke nak cuti. Kalau kerja dapat duit, apa semua dapat pendapatan apa semua, tapi takkanlah tak cuti raya. Tapi kalau cuti pula dia kata, eh kerja ni ada ni. Maka dua benda ni kita akan tengok pada hari ni, nak kerja ke nak cuti, yang mana perlu diutamakan. Jadi kalau Ustaz sendiri, pandanganlah zaman-zaman sekarang ni, zaman moden apa semua ni, orang sibuk dengan kerja kan. Sampai kadang-kadang ni dia pun tak tahu nak buat pilihan mana. Mak dia tanya, eh nak balik kampung ke tahun ni? Dia tanya, nak balik kampung ke? Seolah-olah balik tu adalah pilihan. Mungkin mukadimah dari Ustaz tentang tajuk kita, cuti versus raya. Sebenar Aidilfitri. Silakan Ustaz. Ayuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dari Azrin dan juga penonton Tanyalah Ustaz yang berhari raya. Yeah. Saya ingat kita ni duduk di sini ni, dia orang ni sambil menyuap mulut menengok kita. Rasanya banyak menyuap daripada menengok kita ni. Banyak menyuap daripada mendengar. Kan? Ya, dia mendengar, yang penting dia mendengar. Yang penting dia dengar. Kan, dia menyuap tu tak ada masalah. Silakan suap. Memang kami pun nak tunggu masa je. Sekejap lagi iklan kami suaplah. Apapun kita ucapkan minal aidin wal faizin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Air raya ni dia signifikan untuk kita, masyarakat Islam di Malaysia ni, Irin. Sebab dia pengalaman lah. Saya belajar dulu di negara Arab kan, di Jordan. So, suasana ni tak ada. Suasana raya tak ada? Dia tak ada. Kami yang create suasana itu. Kami create. Sampaikan tahap bila kita pergi solat air raya ni, kita dah solat air raya dengan di masjid kan, buat pula solat air raya dekat apa nama ni, sesama pelajar. Pasal dia punya feel tu tak ada. Jadi sebab tu nak bagi tahu kita orang Malaysia ni, dia hari raya dia datang feel. Kalau kita ni berdua di sini pun rasa hari raya. Rasa. Tengoklah makanan yang ada ni. Ini kalau boleh habis kita memang rasa saya penembik cakap memang raya betul kita. Tapi saya nak sebut, pertama kita, untuk kita faham, walau macam mana pun masyarakat kita memandang hari raya ni,
Hari raya adalah untuk ibadah. Kita kena ingat. Itu yang paling pokok sekali. Sebab bila dia ibadah, kita ada cara komunikasi dengan dia. Dia berbeza kalau dia adat atau benda kesukaan ke sebagainya, itu lain. Bila dia ibadah, dia ada cara komunikasi dengan dia. Sebab dalam ibadah ni, kita kena tahu. Ada ibadah yang wajib, ada sunat. Ini hukum-hukum syarak kan? Yeah. Ada yang wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Jadi lain cara komunikasi itu. Mm-hmm. Yeah. Faham ke tidak? Tahu dah tu. Bukan komunikasi bercakap, mana berinteraksi dengan dia. Faham? Ha, kalau dia wajib, oh itu kita tak boleh, tak ada pilihan lah. It's compulsory. So, kalau saya memang hari-hari selalu kalau pasal keluarga berkumpul, kami mesti cakap orang putih. Saya minta maaf lah. Kalau ada tersasul cakap orang putih ni. Jadi kalau dia wajib tu compulsory. Wajib lah. Dia tak ada pilihan. Bila sunat, dia ada pilihan. Bila harus, lebih luas lagi pilihan dia. Makruh masih ada pilihan, tapi dia ada konsepnya untuk supaya tinggalkan, dan haram of course akan tinggal. Jadi maknanya untuk kita fahamkan dulu hari raya tu dia ibadah. Ini penting ni. Sebab bila orang tak melihat hari raya ibadah tu, yang macam tadi kan, mak telefon, kau balik ke tak balik? Kau balik ke tak balik? Dia punya tanya tu kan. Lepas tu bos pula telefon. Dah. Kau kerja ke tak kerja? Kau kerja ke tak kerja? Jadi itu yang ada orang kerja sambil beraya. Ini lagi kiamat. Kan? Betul. Sebab dia tak faham konsep. Baik, itu yang pertama. Sebab itu sampaikan kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur pasal hari raya tu, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Allah gantikan untuk kalian ni pasal cerita orang zaman Nabi SAW di Madinah, dia orang merayakan perayaan. Jadi maknanya nak menunjukkan bahawa hari raya tu ialah satu ibadah. Pasal Allah gantikan tu. Jadi kita kena faham hari raya ibadah. Tapi ibadah dia duduk kat mana? Itu duduk kat mana tu? Kan? Jadi meraihkan hari raya ini dalam konteks kita cakap masyarakat kita Malaysia ni, dia masuk dalam hal-hal sunat saja. Dia tidak hal-hal wajib. Maksudnya macam contoh balik kampung. Hari raya kita biasalah mesti balik kampung, tu saya kata. Diorang kat sana kita jarang jumpa. Kalau saya ni duduk kampung dah ni. Di Muqtah ni kira paling hulu lah. Ini kalau orang pergi Jordan ni tak apa nak pergi Muqtah ni. So hulu betul, 200 km daripada Amman. Jadi hari raya kita tak jumpa kereta susur-susur macam rumah kita. Macam tak ada lah orang pergi ziarah-ziarah rumah-rumah, tak ada. Ada, tapi budak-budak. Budak-budak yang kita orang tua ni bersekali dengan budak-budak Arab ni. Budak-budak tu diorang berjalan, kita pun berjalan. Tapi orang tua. Sebab orang Melayu. Tapi nak cerita, tak adalah kita tengok bersusun kenderaan macam kita kat sini. Orang berkumpul. Hari raya tu nampaklah raya tu. Ya biasa je, sama. Tak ada beza sangat. Cuma kita kata, dalam konteks kita di Malaysia ni, soal balik raya, soal berziarah, ini masih dalam tahap sunat. Jadi nampak gaya memang sampai hari-hari bekerja belum lagi ni. Kejap lagi lah kita masuk tempat bekerja. Baik, itu dia kan. Pasal kalau tidak, bila nak makan kan? Ha, itu cerita dia tu. Sebab tadi dah jeling. Tetamu di rumah pun asyik tengok kita punya juadah yang ada di depan ni. Silakan Ustaz boleh nikmati. Dan sila penonton, kita banyak lagi kita nak kongsikan hari ini berkenaan dengan kita nak lihat mana keutamaan yang patut kita lihat. Kerja ataupun balik kampung cuti beraya bersama dengan keluarga. Sila penonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Ayo beraya. Subhanallah, kembali bertemu untuk Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Hari ini hari raya yang sangat-sangat istimewa, dan biasanya orang kata kalau musim-musim perayaan ni nak bagi dia rasa betul-betul raya ni, biasanya orang akan tengok jalan jam. Yang kedua, orang akan tengok pula bunyi merecur ni kiri kanan depan belakang berbunyi. Dan pula kalau kita nak kata raya ni betul-betul raya adalah apabila kita balik ke kampung bertemu dengan sanak saudara dan juga keluarga. Itu yang menjadikan raya itu betul-betul raya. Dan Ustaz nak tanya sikitlah Ustaz. Alang-alang duduk sebelah Ustaz ni kan, sebelum kita pergi pada soalan-soalan kita kan. Dia kalau raya ni Ustaz, kuih banyak. Macam-macam jenis kuih. Saya pernah tengok orang kalau jual kuih ni dekat 60-70 jenis. Dan kalau Ustaz lah kan, apa kuih raya klasik yang lama-lama dulu yang Ustaz memang bak kata orang putih ni favorite kegemaran Ustaz? Apa?
Tapi kalau kalau kuih raya ni, kuih macam tu apa panggil kuih? Yang ni bukan kuih. Ini biskut. Itu itu nasi impit sah. Jadi tak panggil kuih. Tak panggil kuih. Ke hidangan ku. Hidangan. Ini hidangan. Semua hidangan. Hidangan lah. Kalau kuih sah, biskut raya, kuih biskut raya. Biskut raya. Biskut raya. Saya sebenarnya tak ada tak suka sangat biskut. Oh. Dah suka? Kita orang lontong selalu kalau raya. Okey. Ini bukan lontong, ni nasi impit. Oh, ini kira favorite ni. Dia ni ni kuah lodeh. Ini kuah lodeh. Lontong ni kita buat daripada daun pisang tu, kita gulung sendiri. Dia ada sukatan dia. Kami jaranglah apa nama ni ketupat. Biasanya lontong. Memang saya, lontong buat sendiri. Saya biasa kalau orang hidang saya makan dia tanya tu jarang. Tu yang tak kena nama tu. Subhanallah. Tapi kalau saya kuih-kuih klasik ni di antara yang kita suka adalah loyang. Gemar dia, dia bukan kuih raya tapi dia popular waktu raya. Gemar loyang. Lebih kurang macam itulah. Okey Ustaz. Balik pada kita sebut tadi Ustaz berkenaan dengan cuti versus kerja. Ayuh. Kan? Dia dua-dua ni kalau kita tengok sedang penonton, dua-dua ni adalah benda yang menjadi keutamaan. Betul. Balik kampung silaturahim pun keutamaan. Ayuh. Kalau kita ni bekerja pun satu tuntutan keutamaan juga sebagai ibadat juga. Jadi bila mana bertembung dua benda ni Ustaz yang menjadi keutamaan, kita nak pilih yang ni rasa betul, kita nak pilih yang ni pun rasa betul. Betul. Jadi apabila bertembung dua keutamaan, macam mana kita nak meletakkan pilih yang lebih utama di antara yang utama? Silakan, Ustaz. Tadi saya sebut dah pasal bagaimana kita nak komunikasi ataupun kita nak interaksi dengan hari raya itu ibadah, settle. Saya rasa semua dah faham dah. Jadi jelas bahawa kedudukan hari raya itu ibadah yang bagaimana. Tapi dalam konteks bekerja juga, kita kena ada ada pertimbangan. Betul. Kadang pekerjaan tu boleh pilihan. Contoh kan, misalnya orang berniaga sendiri, dia pilihan. Dia boleh buka, dia boleh tutup. Tapi kalau orang kerja hospital, takkan nak tutup. Yang buat kerja, kalau dia tutup, ke hospital semua. Pasal ini kerja yang memerlukan ada orang yang nak menguruskan. Dia, dia tak ada pilihan dah. Jadi sebab itu kita kena tengok begini. Kalau kita ni memang bekerja di tempat-tempat yang yang penting, Rin, saya rasa itu kita sedia maklum sendiri. Betul. Bermakna kalau contohlah kita kerja polis. Jadi kita contohlah bagian keselamatan, askar, polis, maritim ke sebagainya. Jadi bila berhari raya ni saya rasa dia dah kena assume sendiri dah. Dia memang okey. Kalau kena kerja, kerjalah. Nak buat macam mana? Pasal itu, itu satu satu apa kata orang dia panggil? Tanggungjawab. Satu tanggungjawab yang tak boleh kompromi. Berbeza dengan kalau kita kata meniaga, sekadar meniaga kuih ke, meniaga kedai runcit ke. Tapi saya ingat meniaga kedai runcit pun penting juga. Itu pun penting. Penting. Jadi sebab itu, soal mana kita nak pilih, benda ni sebenarnya tertakluk kepada pertama dari sisi kepentingan hal tersebut. Maknanya dalam konteks kita bekerja ni kita sebut. Kalau hal-hal tu memang yang tak ada kompromi, kita kena buat. Yang keduanya, sejauh mana pekerjaan tu sebenarnya juga satu keperluan kepada masyarakat. Itu kena tengok juga ni. Kalau misal kata apa nama ni, keperluan harian orang perlu. Ini kalau kita tutup, jam juga. Betul. Kecuali ada badil lah, ada ganti. Kedai non-muslim yang ini tutup, ataupun yang ini buka. Kedai-kedai runcit, hyper ke sebagainya. Okey, then okey lah. Jadi benda-benda ni semua kita kena tengok. Asasnya pertimbangan ni saya rasa dia bukan satu pertimbangan yang sifat umum. Pertimbangan ni individu. Macam ni sebab saya, saya katakan saya punya pekerjaan, katakan apa nama ni, kita katalah macam saya, saya mutawir lah contoh kan. Habis kalau orang pergi ke Mekah, takkan kita tinggal je? Oh, minta maaf saya balik kampung dulu, kata. Maklumlah hari raya, kata dia. Tak ke huhara orang kat sana tu nak ibadah kan? Contohnya. Maknanya pertimbangan tu dia tak sama. Tapi tak tapi, sama. Tapi sebenarnya isu-isu besar yang saya nampak dia adalah, dia bukan sebab cuti ataupun kerja tu. Isu dia adalah sebab Aidilfitri dan raya tu. Dia kalau tak balik kampung sebab hari-hari biasa, dia tak ada rasa apa, Zat. Tapi kalau raya tu tak balik tu, dia rasa lain macam. Ini inilah jadi masalah kita. Sebab itu kenapa saya bincangkan di awal tadi, soal untuk kita faham dulu. Tak sampai-sampai tu makanlah. Makanlah. Dan saya sebab ralik dengar. Tak apa, dia kalau sampai makan lagi ralik. Ya. Tak, saya nak kita fahamkan, penonton sekalian, isu yang berlaku sebenarnya benda ni bukan baru. Saya pun daripada kecil, sekarang dah 50 dah ni. Maknanya benda yang sama je. Mak bapak kadang-kadang jadi merajuk. Apa nama, keluarga-keluarga sibuk bertanya, adik-beradik, paduai, mengeluh sebagainya sebab tak balik. Kadang-kadang ada orang dipost je. Pos anak. Ini bukan soal... Pos anak? Pos anak. Ayolah, dah macam mana? Laki bini kerja. Mak nurse, bapak polis. Allah. Tapi, macam mana nak buat?
Post kan? Lah eh. Post. Tak lambas. Kena hantar pakai apa nama pasal. Tapi nak sebutnya, ini realiti yang berlaku hari ini. Ini bukan soal bekerja kerana nak cari income lebih. Ada, kita tahu. Kalau macam kilang-kilang, bila raya ni kadang triple. Bayar triple. Apple, sebagainya lah. Kan? Tapi kalau dia bekerja tu, dia terpaksa. Nak buat macam apa pilihan kita ada? Sebab tu saya rasalah kita ni yang berada dalam dia panggil surrounding ni, kita kena faham. Kita kena melihat benda tu pada sudut yang lebih realistik lah. Orang tak sama, kan? Macam Dayi Azrin okey lah, dia moderator kan? Boleh lah, dia anytime. Habis raya, satu, habis satu apa nama ni, program dia boleh balik. Tapi orang yang kerja 12 jam, 12 jam, 8 jam. 8 jam. Maknanya orang yang kerja shift ke sebagainya, ini kadang-kadang dia ada tak ada pilihan ni. Faham. Dia tak ada pilihan. So, saya melihat pertama saya nak sebut keutamaan itu bukan soal pada pekerjaan, tapi keutamaan itu ataupun bukan keutamaan, kita kan pertimbangan tu bukan pada pekerjaan tu, tapi pertimbangan tu pada individu. Mana keberadaan dia tu? Kan kadang-kadang kalau dia tak ada, tak boleh buat apa. Itu isu dia. Jadi kita kena tengok di situ lah. Sebab itu saya rasalah pada waktu sekarang ni, zaman inilah kita panggil kan, zaman-zaman maklumat semua sampai pada orang. Dan saya kira ini satu benda yang lebih realistik, lebih kata orang apa nama dia panggil, dapat dipahami oleh masyarakat. Itu je. Faham, betul juga. Dia bukan satu benda yang jadi macam beratlah nak pilih antara dua ni. Dia tak berat sebenarnya. Betul. Cumanya dia kena tengok dan faham betul-betul mana keutamaan dan keperluan pada ketika itu dan juga apa pekerjaan saya, kita sebenarnya. Saya Rin, saya sebut macam saya sendiri lah. Betul-betul semangat eh. Dan suka pasal saya kadang-kadang benda ni jadi apa? Jadi dilema pada kita juga. Betul. Macam saya, betul. saya bekerja menguruskan syarikat pelancongan. Okey, lebih kepada umrah kan. Umrah ni orang buat bukan kira masa. Lebih-lebih betul, lagi betul. Pada bulan-bulan penting, Ramadan, Syawal. Kadang-kadang kita orang kenduri kenara kita tak dapat pergi. Kan? Apatah lagi hari raya. Ini hari raya, kadang-kadang hari raya korban pun kita tak dapat pergi. Hari raya Aidilfitri pun tak dapat pergi. Jadi dua kali raya tak jumpa. Betul. Bukan dua kali raya daripada tahun sudah, tahun ni, tahun lepas. Jadi saya kata kadang-kadang ya, kita kata apalah air raya pun tak boleh nak lapang masa. Bukan soal tu, pekerjaan kita ni tak sama. Tapi kalau macam orang yang abang kameraman kita kan, air raya dia tak ada buat apa, baliklah kampung. Ustaz tak tahu je. Contoh kan. Jadi maknanya tak ada alasan untuk tak balik. Mengapa tak balik? Itu je. Faham? Betul lah. Macam Ustaz sebutkan tadi kan. Sebab kerja kita tak mengizinkan. Saya perhati je makanan tadi. Sebab dia tunggu sampai ke pinggan Ustaz. Dia tak sampai. Jadi saya ambil kan. Saya pilih ni dulu. Kenapa ambil yang tu? Sebab dia sama dengan baju. Tapi saya sebenarnya ada juga yang saya suka. Saya suka ni biskut Mazola. Arwah mak saya selalu buat. Tapi kalau kek tu, saya suka kek sarang semut. Dia kek gula hangus tu. Tapi dia macam sarang semut. Tak sebut waktu-waktu ni Ustaz, saya terbayang. Saya biasa kalau terbayang memang nak cari benda tu. Tapi tak boleh Ustaz. Saya bagi ruang tu untuk Ustaz rasa. Tapi kadang-kadang kek buah pun suka juga. Banyak pula. Banyak pula. Tak try rasa dulu apa yang ada kat depan ni. Kita berehat seketika sedang menonton. Menikmati juadah sebentar saja. Jangan mana-mana. Teruskan bersama kami di Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu, seronok ya bila-bila raya ni dapat duduk depan TV, lepas tu dapat pula menuntut ilmu di pagi raya. Ada lagi yang kadang-kadang dia rasa macam raya ni dia kata tak payah tuntut-tuntut ilmu ni, dia kata sebab raya ni kita fokus betul-betul raya. Pagi tuntut ilmu dulu, tengah hari lepas pada kita menuntut ilmu ni kita sambung balik ziarah menziarahi rumah ke rumah. Ustaz, saya ambil sikit Ustaz. Saya tadi duduk dalam kuih ni. Nampak panjang sikit tangan dia tu. Ini kuih apa sebenarnya? Itu macam Ustaz sebut tadi rasa tu. Bukan. Mazola tu. Bukan. Bukan. Oh, dia nampak lain. Lain-lain. Dia punya texture. Mazola lain. Mazola kacang. Ustaz, apa nama sambil-sambil Ustaz makan kan? Bukan. Apa nama ni? Tat. Oh, dia buat bulat. Sekarang ni, saya rasa tak lama besok, tat tu macam pembaris pun dia. Macam-macam bentuk. Nama dia tat. Ustaz, suka dengar lagu raya?
Kan? Sebab memanglah bila mana raya. Kalau tidak, tak raya. Saya tanya satu soalan. Soalan yang nampak macam senang tapi sebenarnya jawapan dia boleh tahan. Ayo. Apa satu-satunya lagu raya yang tak ada perkataan raya? Biasa lagu raya ada perkataan raya. Apa Ustaz? Aidilfitri ada perkataan raya juga. Aidilfitri ada, ada perkataan raya. Apa satu-satu lagu yang tak ada perkataan raya? Balik kampung pun. Balik kampung. Saya bertanya pada 100 orang, tak boleh jawab. Ustaz orang pertama boleh jawab. Oh, canggih saya. Dia biasanya kalau orang tak boleh nyanyi, dia boleh jawab. Ustaz boleh nyanyi. Betul Ustaz. Sebab apa saya tanya tu? Sebab lagu Balik Kampung ni, dia adalah satu-satunya lagu daripada Allahyarham Sudirman yang lagu raya, dia tak ada perkataan raya tapi suasana dan semangat raya tu bila dengar lagu tu automatik semangat raya. Dia rasa macam seronok bila dengar lagu tu kan. Dan lagu ni juga dia menunjukkan kita ni semangat nak balik jumpa orang yang kita sayang dan juga nak balik tu betul-betul meraihkan Aidilfitri tu. Tapi soalan dia sekarang Ustaz. Macam kita sebutkan tadi, kita ni nak balik tapi tak boleh. Dan bila mana tak boleh balik ni sedang menonton, mak dan ayah kita sesetengahnya akan telefon anak dia dan sebut, eh, awak ni tiap-tiap tahun tak boleh balik. Orang lain boleh je balik, orang lain kerja juga, dia boleh balik. Tapi kenapa awak tak boleh balik? Awak lebih pentingkan kerja daripada mak, lebih pentingkan kerja daripada silaturahim. Mak dia merajuk sebulan, Ustaz. Jadi, kita pagi ni alang-alang beramai kumpul depan TV tengok tanyalah Ustaz hari ini. Kita bagi tahu juga kepada semua ni supaya kita faham tentang situasi ini dan bagaimana nak menasihati ibu dan bapa pada hari ini supaya faham yang anak tu kerja, bukan tak nak balik. Sila Ustaz. Ayo. Satu, saya nak respon pasal lagu Allahyarham Sudirman ni. Sebenarnya, saya ingat dia buat lagu ni walaupun dia tak sebut raya ni. Ha-ha. Sebenarnya dia jenis, dia nak memahamkan, dia panggil sentimen masyarakat kita. Sebab masyarakat kita ni, dia bukan raya tu hanya dengan soal kuih raya je. Raya ni kalau tak balik kampung, kira tak raya. Kira tak raya, kira tak raya. Nampak tak? Sebab itu lagu tu dia ngam. Dan kita biasanya nyanyi lagu tu bila kita balik kampung. Betul. Tapi bila orang yang dah tak ada kampung, dia nyanyi lagu tu dia macam feel dia kurang. Ha-ha. Dia tak tahu nak balik mana. Dia tak tahu balik mana. Di kampung pun tak ada. Nah, ini masalah lah. Cuma saya nak sebut, oleh kerana sentimen balik kampung ni lah yang sebenarnya jadi punca juga. Kita ni kadang-kadang bila tengok orang tak balik kampung, khususnya mak bapak lah. Oh, makcik. Makcik tu paling dia pasal apa, bila sebut mak bapak tu dia rasa dia. Betul. Memang kita nak kalau boleh semua orang balik. Saya pun macam sekarang lah dia. Saya... Kita ni bila dah ada menantu, anak dah kahwin kan, orang panggil terpisah daripada induk lah. Kan? Saya ada anak yang dah kahwin dah. Saya sendiri dah set dalam kepala saya. Kan? Saya tanya, ni tahun ni raya macam mana? Dia, pasal masa-masa bila lah raya kan? Dia nak supaya semua kumpul. Saya kata tak apalah. Kalau raya tahun ni nak balik rumah abuya dia, mak mentua dia, okay, carry on. Tak ada masalah. Itu saya lah. Kan, sebab kita dah set dalam kepala kita dah. Jadi maknanya balik. Saya sampai saya kata dengan orang masa, besok kalau anak kita semua dah kahwin, rasanya kita kumpul air kelima. Senang. Sebab air kelima tak ada orang berbut. Kita ambil yang tak berbut. Kan? Bagus idea tu. Ha, ha. Apa mending kepala? Tapi saya dah bagi tahu macam ni, tahulah pula orang nanti. Semua pakai berbut air kelima. Jadi bukan benda. Pasal saya rasa isu kita ialah pasal kita nak malam raya tu semua nak kumpul sama. Betul. Itulah yang menjadi masalah. Jadi pasal dia rasa seolah-olah itulah segala-galanya raya. Tak, kita bukan nak kontra dengan adat. Saya tahu, jangankan yang menonton, yang ada kat sini pun boleh jadi tak setuju. Kan? Tapi itu bukan isu dia. Dan kita akan pergi ke arah itu besok. Semua orang akan pergi ke situ. Kan? Maknanya dia akan pergi lama-kelamaan. Dia panggil apa? Dia panggil, istilahnya kita panggil, dia makin terpisah daripada induk, makin terpisah daripada induk, makin terpisah. Dan ini akan terus berlaku dan dia berterusan. Itulah dia. Realiti kepada kehidupan. Jadi kalau kita nak kirakan soal berkumpul tu jadi syarat raya, inilah yang akhirnya jadi masalah bila anak-anak tak balik raya. Faham tak? Jadi saya kata mak bapak lah. Ini yang pertama. Pertama. Bukan saya kata tadi bagaimana sebagai mak bapak. Kadang orang kata, ah Ustaz, yelah anak-anak kecil lagi duduk semua dengan kita. Nah, tak, saya pun dah ada menantu dah.
anak pun dah duduk. Tapi dia rasa, dia rasa satu benda lain tak bila mana ada anak tu tak ada? Biasa anak tu ada dengan kita, tiba-tiba tak ada. Tiba-tiba tak ada, Zah. Setakat ni tak ada rasa. Tak ada rasa apa, eh? Sebab Ustaz selalu tak ada kat rumah aku. Astagfirullah. Eh, saya memang saya jarang ada di rumah. Sebab kita program kan. Tapi saya, dia panggil family time. Family time. Masa saya kalau ada, tak ada program, memang kat rumah je. Hatta kalau pergi bercuti pun, kami duduk dalam bilik, tak keluar-keluar. Itu bercuti ke tu? Memang bercuti. Kami punya bercuti, bercuti dalam bilik. Saya sungguh. Sungguh. Kadang-kadang, walaupun hotel tu ada sedia sarapan, mungkin tak pergi. Makan dalam bilik? Makan dalam bilik juga. Ha, memang kami, maknanya 24 jam ke 48 jam, semua mengadap dalam muka tu. Jadi, nak kata saya bukan family type, saya family type. Cuma, kita rasa macam, okay, dia dah ada keluarga. Biasa. Kau dah ada pekerjaan, jalanlah. Nak buat macam mana? Betul. Kan? Jadi, yang penting kita sebagai mak bapak, apa yang kita boleh support anak-anak kita. Ha, supaya anak-anak tu tak jadi serba salah. Ini anak-anak bila bekerja, kita pula sibuk. Kau bila nak balik ni? Bila nak balik? Siap buat ucapan tu, telefon pula dekat radio. Saya, Puan Halimah, daripada apa nama ni, Pelda Soeharto. Saya nak buat ucapan pada anak saya, Dai Azrin. Dia sebut dalam radio tu. Kan? Dengan ucapan, nak balik-baliklah. Kalau tak nak balik, tak payah balik. Jalan nak bagi tahu, jalan tu dah terputus. Dia boleh sebut macam itu. Dia ditambah pula, tak balik tak apa. Mak ada anak lain. Allah. Jadi, saya nak sebut satu-satulah. Satu part, Rin. Kalau kita mak bapak, kita tahu anak kita ni mungkin dia duduk dalam pekerjaan yang tak boleh, tak ada kompromi lah. Faham? Macam kita sebut tadi, bahagian keselamatan ataupun yang berkait dengan hospital ke ataupun ialah benda-benda yang penting ni. So, kadang-kadang luar negara. Ada nak kerja kat luar negara. Kadang-kadang dia kata, kau ni kerja luar negara, tak pernah balik. Kata dia, bukan soal tak pernah balik. Nak balik itu satu masalah, makcik. Bukan dia tak nak balik. Kalau nak balik, dia selalu. Kalau boleh ikut telefon, hantar WhatsApp, sampai dia kat sana. Dia suruh hantar WhatsApp, sampai dia. Kan? Maksudnya dia masuk dalam WhatsApp tu, sampai ke kampung. Tapi nak balik itu satu masalah. Jadi sebab itu kadang-kadang, kita kena buat pertimbangan. Tapi saya ingat satu benda lah yang mungkin sebagai kita boleh jadi pegangan kita. Kita boleh pegang lah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong-menolong dalam perkara kebaikan, perkara ketakwaan. Dan kadang-kadang ni, dia bukan pasal kerja. Dia pasal mentua suruh balik kampung dia. Jadi, dia berbalah pula. Dia berbalah. Tak, dibalas satu hal. Dia tak nak bergaduh pula mak dia dengan mentua. Dia telefon, dia kata, minta maaf lah. Raya pertama, raya kedua kena kerja ketika. Yang sebenarnya dia balik kampung tu. Bohong sunat dia. Ini kadang-kadang sampai tahap macam tu, anak-anak ni. Weh, sungguh, kadang konflik. Kita yang tak pernah macam tu memang mungkin tak ada, tak kata orang tak rasa sangat. Tapi kalau orang yang berada dalam konflik ni, pressure. Tapi Ustaz, saya rasa itulah yang dapat kita maksudkan. Diluah mati mak, ditelan mati bapak, dikemam bila nak habis. Bila nak habis. Jadi, makan je lah. Jadi, jadi situasi macam tu, Ustaz, kesianlah pada yang anak kita betul, tu. Betul. Yang duduk di pertengahan tu, tak tahu yang belah sini nak kena jaga, yang belah sini nak jaga. Nak jaga bos. Kan, bos bagi warning, you kalau cuti, you boleh pencin dah. You boleh pencin, potong gaji setengah bulan. Baik, Ustaz, jadi banyak lagi kita nak tanya, Ustaz, berkenaan dengan cuti versus raya ni, balik kampung ke, nak terus kerja ke, macam mana ni dua benda yang sangat-sangat berat di dalam fikiran kita sepenuh hari raya ni. Jadi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Alhamdulillah, kembali bertemu untuk Tanyalah Ustaz istimewa Aidilfitri pada pagi ini. Juadah dihidang, sibuk kita makan dan perut pun dah kenyang, kembali untuk perbincangan. Jadi bantu saya, Ustaz. Ya, bolehlah tu. Ada bunyi-bunyi empat rakaat tu kira okeylah. Kan? Raya, raya kita sebut. Dia biasanya kalau perkataan raya ni dia datang daripada mana, kan? Dia ada dalam kamus Dewan Bahasa, Ustaz. Alamak. Rasa ada. Perkataan raya tak terfikir bila nak tanya soalan tu. Tapi sebab biasanya raya ni dia satu benda yang gah besar jalan, kan. Jalan raya, lebuh jalan raya. Jalan raya, lebuh raya, bunga raya. Bunga raya. Hantu raya bukan, Ustaz? Hantu raya pun gah lah. Dia paling banyak raya lah tu. Kan? Sebab tu ada lagu tu. Bila sebut pasal raya, semua ingat hari raya, tapi jangan pula kita lupa. Sama-sama. Sama-sama, Ustaz. Tak apa, sikit-sikit lah, Ustaz. Kan? Baik. Ustaz. Ya. Hari ni hari raya. Ayuh.
biasanya memang kita akan ziarah menziarahi dan kita pun hari ini akan diziarahi, Zat. Diziarahi. Kita akan diziarahi dan akan maknanya, dikunjungi. Maknanya tadi kita buat dua. Kita buat dua. Kita akan ada orang lain buat sama. Kita akan ada kalau orang lain. Kalau tadi saya jawab, ya. Ni lepas ni orang lain pula jawab, kita tanya. Eh tak. Ha? Tetap Ustaz juga. Cuma dia bawa soalan lain. Saya takut orang tak masuk-masuk. Allah. Itu ya. Rasa seronok pula kita akan dikunjungi dan diziarahi sepenuh raya ni. Walaupun raya ketiga, tapi tetap suasananya bahang raya tu tetap terasa. Jadi, kita persilakan tetamu jemputan kita yang akan bersama dengan kita iaitu Sharifah Shahira dan juga Mark Adam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tak buka pintu ya. Kami dijemput kan? Kalau tak dijemput dosa ke Ustaz? Allah belum duduk lagi. Belum duduk dah ada macam sila. Oh duh, betul. Sedapnya lauk Ustaz. Boleh, boleh cuba. Dia begini Kak. Yeah. Kalau tetamu datang, tuan rumah sediakan makanan. Bila tuan rumah suruh makan, tamu kena makan. Jemput makan. Jemput. Oh okey. Terima kasih lah Ustaz, tak payah tanyalah. Tak payah tanya, jadi kita makan. Itu makan saja. Oh. Tapi kalau tetap tuan rumah kata jangan makan, buat tak tahu dululah. Jangan ambil. Ayolah pasal tuan rumah punya. Oh. Melainkan akak memang bawa sendiri makanan tadi. Makanan pula. Oh, okay, kalau tetamu suruh Ustaz jemput makan, kena makan. Ha. Oh, tetamu pula suruh Ustaz makan. Ustaz makanlah. Tetamu. Makan. Ustaz, moderator siapa nak jemput? Itulah tu. Oh, moderator tak payah. Pasal moderator nak kena tanya. Ustaz jemput penuh. Sambil-sambil kita kan. Bila kita duduk dalam tanyalah Ustaz ni, memang di antaranya adalah kita akan bertanya soalan. Dan juga kita akan buat perbincangan-perbincangan. Jadi, apa nama nak panggil? Apa? Nama kelima? Kak Rara, Kak Rara. Buat seri. Tak ada Kak Rara pun boleh. Kak Rara, Kak Rara boleh. Abang Mak ke Abang Adam? Soalan tu. Datuk Seri. Mak. Adam boleh. Mark. Mark boleh. Nampak nama Belanda tu Ustaz. Ni pun nama Belanda. Saya Belanda juga. Aduh. Kami jadi, dah bawa soalan dan jawapan. Astagfirullah. Terus bawa. Memang, nanti kalau mak cik lupa. Ustaz, dari semalam lagi. Kak Syira. Oh, karam soalan tu. Tapi dia bukan tulis. Nampak siap type tu. Tak, disuruh Abang Ejoy type. Maksudnya betul-betul nak tanya tu Ustaz. Jadi Kak Rara kalau ada soalan, boleh silakan dulu. Orang pertama untuk tanya soalan benda ni. Sebenarnya itulah. Kita ni kan mulut-mulut macam-macam ni kan, asal datang kan takut tetamu terasa. Tapi itulah bila dah beraya ni mesti kita berkumpul ramai-ramai. Takut ada yang kecil hati. Itu biasalah. Bila ditanya kan soalan-soalan yang nampak hafal tu. Lama soalan tu makan. Saya tak hafal, tapi kuih tu berapa satu balang. Dia tanya satu lagi tetamu suka menanya-nanya harga pula kan, datang umur orang. Itu tak kisahlah. Lepas tu dia tanya soalan-soalan yang macam aduh, macam netizen tanya kecil hati. Soalan macam anak kamu dah berapa umur tak kahwin-kahwin. Jadi kita macam nak beraya ke tahun depan dah tak nak beraya dah sebabkan soalan-soalan macam tu. Itu soalan mak macam mak macam-macam soalan ini yang patutnya tanya. Terasa dengan soalan tadi Ustaz. Ini betul. Minumlah mak. Ya. Allah batai semayang aku. Kakak, soalan dia yang mana tu? Ini bukan soalan yang kakak tulis semalam. Bukannya saya baca balik. Ui. Raya adalah masa untuk berkumpul dengan sanak saudara. Tapi ada tak gemar, ada makcik bawang tanya soalan peribadi. Patut mereka mengelak atau macam mana? Nak mengelak ataupun buat tak tahu ataupun tanya itu burung ke? Sila Ustaz. Aku rasa aku tak boleh jawab. Ustaz janganlah Ustaz, saya datang jauh nak tanya Ustaz. Makan tak makan? Ya makan saya jawab. Dia beginilah kita ni dalam bergaul, kita perkara yang paling penting lah dalam bergaul ni. Mana bergaul kan? Jumpa dengan orang. Bismillah. Paling penting kita nak kena jaga kita punya perkataan. Sebab kalau kita sorang-sorang, kita nak pakai perkataan apa pun tak apa. Kalau Kak Syirah contoh duduk sorang-sorang dekat rumah kan, dekat hall, Abang Ijo tak ada, semua budak-budak pun tak ada. Cakap sorang-sorang, cakaplah benda pun. Tak apa. Tak ada siapa. Cakap je sorang-sorang. Itu tak ada masalah. Tapi bila kita bercakap dengan orang ni, kita kena pilih perkataan. Dia cakap aku tak betul ya. That's all. Kita kena pilih perkataan. Pilih perkataan. Dengar sebab tu ya kawan-kawan. Ustaz. Ya. Ya, dah banyak kali saya nampak Kak Syira cakap sorang-sorang. Macam mana kau boleh nampak? Aku ingat aku sorang. Saya pun perasanlah, Mak. Depan cermin. Depan cermin. Ada bluetooth Ustaz. Apa soalan tadi ke? Apa soalan tadi? Tapi Kak Rara betul. Sebab soalan-soalan macam tu yang menyebabkan orang rasa malas nak balik raya. Betul. Sebab itu Nabi SAW sebut apa? Nabi SAW sebut siapa fal yakul khairan aw liyasmut. Dia kena pegang tu. Prinsip ni kena pegang, Mak.
Ini pasal kita ialah, dia bukan soal dia ustaz ke tak ustaz. Ini benda orang Islam kena pegang perkataan ni. Apa yang Nabi SAW sebut, falyakul khairan aw liyasmut. Dia hendaklah cakap yang elok atau diam. Dua yeah. je. Ada benda elok tak Kak Syirah nak cakap? Tak, tak. Jawab dulu. Ada benda elok tak nak cakap? Ada. Ah, cakap. Okey, sekarang saya nak tanya. Okay. Kadang-kadang dia berkenaan dengan sensitiviti. Ada yang kadang-kadang mungkin orang itu tidak perfect dari segi agama. Tapi dia sangat baik. Maksudnya kadang-kadang mungkin dia tidak bertudung. Betul. Tapi tanya macam ini, bila nak pakai macam ini? Maksudnya benda tu betul. Dia tegur betul. Kata orang tu tegur. Anggaplah sebagai nasihat. Orang tu nak untuk jadi positif. Kata tapi cara menegur itu dah orang tu tak nak datang. Jadi macam mana kita, saya sebagai lah, kita tengok Allah anak orang tu pakai sukutnya, ya Allah. Kita macam mana kita nak kena jaga? Dia kak, insyaAllah orang kita ni, dia semua dia nak buat semua masa. Dia, everything has its time. Understand? Saya cakap putih tu. Okay, saya mak ada. Kalau mak Adam kalau, putih. Kalau ada orang putih, saya cakap putih. Okay. Orang putih tak ada hal sebab saya pun tak faham. Tak, maknanya biar ada masa yang tertentu. Bukan semua masa kita nak menegur. Kadang-kadang kalau kita menegur pun, dia tak jadi benda pun. Bahkan menjarakkan kita pula dengan orang. Sebab itu saya kata tadi, memilih perkataan ni, memilih perkataan ni termasuklah memilih masa. Kadang-kadang masa tak kena kita bertanya depan orang ramai. Kadang-kadang depan laki dia boleh sebut tanya. Kan contoh kan, katakan kawan tu duduk ramai-ramai ni kan, depan suami dia ada, apa ni si Faizal tu ada kontak dengan kau lu? Tak ke huru-hara keluarga orang, memang mungkin nak bergurau, mungkin nak mengusik, tapi kita tak tahu orang tu mungkin sebelum ni dia ada masalah. Betul tak? Betul. Pagi raya tadi mungkin agaknya dah berkelahi dulu, tiba-tiba pergi beraya jumpa orang pula sengaja bercakap menambah hal. Ini yang kadang-kadang kena hati-hati. Saya tengok abang Mak, bila mana kita cerita pasal situasi ni, nampak macam ada berlaku, pernah berlaku ke orang ada tanya macam tu? Ada banyak yang berlaku sebenarnya setiap hari raya kan. Kadang-kadang ada orang yang orang tanya macam ni juga ke? Orang bertanya soalan? Kadang-kadang orang tak bertanya ustaz, tapi dia bercakap, dia tak boleh dengar. Dia cakap belakang. Itu orang panggil kita membawang kan? Membawang tu. Tapi bawang dia ada pedas sikit. Oh, ini jenis bawang murah ni. Bukan. Betul ustaz. Dia sekarang apa sekilo? Apa? Tak tahulah ustaz, saya beli bawang separuh kampit tu. Bukan bawang tu. Yang kata pedas sikit tadi tu. Contohnya saya jujur saya cakap setiap hari raya mesti ada orang yang cakap bila dapat anak. Tapi saya lagi suka orang yang cakap depan-depan daripada belakang. Mark Adam, ya. Kalau dia orang kat belakang saya pusing kak. Tengok. Maksudnya dia cakap belakang tu dia cakap dengan orang lain ataupun dia cakap kat belakang. Contohnya saya ke sini kan, okay. Tapi dia orang bercakap. Sini. Oh, berdua. Kamu dah tengok. Dia ni tada anak. Tapi kita boleh dengar. Kalau nak bercakap dengan orang, kita kat sini, pastikan kita tak dengar. Bisik. Ini sekali tanya ustaz ke tanya mak ni? Kita dengar. Saya kat sini ya, dia bercakap kat sini. Bilalah maka ada ni dapat anak. Macam tu. InsyaAllah kak. Tapi kamu dah lali kan benda-benda tu, dah lebih 10 tahun kan? Jadi, tapi kamu beraya lagi tak mak rumah orang tu? Beraya lagi tak rumah orang beraya, tu? Tapi saya tak anggap. Tapi mak, okey. Sekarang gini. Dia ada satu part pula. Kadang-kadang orang cakap macam tu. Tapi dia macam nak mendoakan. Apa macam ni pula? Itulah ustaz. Saya lagi suka orang. Sebab macam apa yang ustaz cakap tadi. Jaga-jaga dengan kata-kata kan. Ada orang ustaz yang datang. Contohnya pasal cerita dia anak kan, bila dia dapat anak, dia akan cakap, saya doakan awak dapat suriat. Saya rasa itu lagi indah kan. Jadi maknanya laras bahasa. Oh, itulah jaga bahasa. Saya ni pakai bahasa Melayu apa sikit lah. Laras bahasa. Laras. Makanlah. Tapi tak apa, saya dengar lagi. Laras. Tapi saya ni ustaz, saya bila kata-kata ni muncul kan, saya tak ambil berat tau. Sebab kita kadang-kadang kita tak kenal orang tu, mungkin itu cara dia. Yeah. Wow, kamu ada positive minded, baguslah. Itu satu part juga. Sebenarnya kata-kata jadi bila positif. Kita sebab tu dia sebut wasbir nafsaka kan. Sabarlah atau orang yang Quran sebut begitu. Sabarlah atau orang yang sama-sama dengan kita, macam itulah ibarat ni kan.
maknanya kadang-kadang ada orang ni dia tak reti mak nak menguruskan perkataan dia. Macam Cik Syirah okey lah, dia DJ, dia orang pandai menggunakan bahasa. Alah, kan? Ya Allah. Okay lah. Jangan jadi, dengar Ustaz radio saya. Apa Ustaz nama Kak Rah dengan kan, Mak Adam. Hari ini tajuk kita adalah berkenaan dengan cuti versus kerja. Jadi Ustaz, saya cengeng nak tahu kan bila mana contohlah tiba-tiba Mak Adam dengan Kak Rah tiba-tiba hari raya pertama ada tu show pula. Ada show. Betul. Tak boleh balik. Ambil jadi, tak ambil? Macam mana situasi? Show pula. Bagi tu soalan. Jangan. Sebelum kita tanya tu, kita beri ruang dia makan dulu, sonok-sonok. Tak payah tanya. Lepas tu baru kita makan. Takut kerja lagi tak lalu makan. Minum dulu, minum dulu. Jadi sedang menonton, kita akan tanya lagi persoalan kepada tetamu-tetamu kita. Jadi kita berakhir di sini dahulu di TV3. Sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ikhlas di hari ini, di hari raya. Ayuh. Gak zambu. Baik, kembali bertemu untuk teruskan bersama kami di Tanyalah Ustaz berhari raya pada hari ini. Oi, buat kata orang heboh kecoh kita di sini tadi kan berkenaan dengan perbincangan. Yalah, betul. Tadi kita macam tak makan-makan sangat. Tadi bukan kita tak makan sah. Tadi kita nak makan. Cumanya dia punya saya dengar ustaz jawab, saya dengar ustaz jawab, saya rasa macam sebenarnya ustaz seronok orang raya ni pasal dia kumpul ramai. Betul, itu jadi seronok. Jadi kita borak oleh makan. Itulah, kadang-kadang ada orang tak nak balik raya juga. Dia lebih memilih untuk tak apa nak kerja. Yang tadi. Tadi nak tanya. Tentu. Kalau ada job lah. Ustaz tanya soalan ni. Lepas tu, dengan balik raya, Kak Syirah sekali lah. Pilih job ke ataupun balik raya? Tapi job tu memang dia bayar triple lah. Takkan tak balik sebab kita orang kerja freelance. Aku nak tanya ni. Tapi tak kalau ambil boleh Ustaz, saya akan bawa job tu berhari raya dengan saya. Ke rumah terus. Kalau tak boleh, tak nak lah. Sebab daripada saya punya side, saya punya mak dan ayah mertua sudah tua. Kan, dia orang sudah tua. So, dia penting hari raya sekali setahun saja. Kan kita bersilaturahim dengan saudara-saudara. Kita tak selalu jumpa, tapi penting untuk saya isteri, mak mertua, ayah mertua itu penting sebab sudah tua. Tapi Ustaz, saya ada kawan, sahabat. Dia tak sabar-sabar bila hari raya, dia tak sabar-sabar untuk bercuti. Bercuti. Ya, ada cakap dengan dia ini sebab itulah kita panggil selamat hari raya, bukan selamat hari cuti. Dia mungkin ingat macam Christmas tinggi kan. Tinggi pasal apa ni? Sebab bagi saya lah. Tapi kita macam mana tu Ustaz? Sebab orang pun nak cari rezeki. Betul juga kan? Macam mana Ustaz? Hari tu je ada job dalam setahun tu. Hari lain tak ada. Apa cuti? Ya cuti. Betul. Yang tadi. Yang bercuti. Cuti ni. Macam ada job macam dalam dilema je nak pilih antara job dengan cuti tu. Orang sekarang sikit-sikit nak pergi bercuti je kadang. Mungkin dia tak nak balik sebab dia terasa lah percakapan adik-beradik ke apa. Hari raya je dia ada kerja kan? Hari raya je dia kerja. Selain tu dia cuti sepanjang tahun. Tapi mak, saya kat Syirah, saya ada berjumpa dengan orang. Maksud saya tu berjumpa dengan orang yang tak macam ni. Memang hari raya dia pergi ke Mekah. Raya kat sana. Raya kat sana. Tapi maksud hari raya tu raya pertama, raya kedua, raya ketiga betul lah. Awal raya lah, awal raya. Biasanya seminggu raya boleh balik. Bila saya tanya kenapa, dia kata Ustaz, hari raya ni bila awal-awal raya ni anak-anak sendiri pun balik rumah tu. Saya suruh balik rumah tu. Bagi dia sebab dia orang ni bertemu-temu. Jadi saya pun tak nak jadi anak-anak tu sebab salah. Tadi kita bincang kan. Ini cerita dia benar. Dia menjaga hati tu. Ini cerita benar tak? Sebab saya tu bawa orang kan. Kadang-kadang kita aku tak boleh raya. Kita tak boleh Ustaz. Memang saya saja suruh tenang dia kat sana. Saya kata tahun ni juga. Tak. Setiap tahun. Jadi tahun ni saya pergi Mekah. Kalau tahun lain tu mungkin saya berjalan tempat lain dulu. Dia macam tu. Sebab apa? Dia orang ni tengah anak-anak aje. Keluarga dekat pun mungkin agaknya dah masing-masing ada komitmen masing-masing dengan keluarga. Yalah, dia makin keluarga ni makin berkembang kan. Macam Kak Syirah lah. Nak bagi bahagikan. Duduk kat Melawati kan. Jadi kat situ tu kita je. Yang lain kalau ada jiran-jiran. Jiran pun balik kampung. Dia tak orang ada. Jadi maknanya dia ni buat begitu sebab dia nak supaya anak-anak dia dapat
Berhari Raya dengan orang lain tu, bagi selesai elok-elok, lepas tu baru pergi kat dia. Itu macam mana tu? Dia berkorban ke hari dia? Kesian dia. Tapi kalau orang semua macam tu, tak ada orang kat Malaysia, Ustaz. Alah, comel. Habis tu, kita nak raya dengan apa? Dia pergi mana? Mekah. Mungkin Mekah pun macam mana keadaan dia? Mekah tak, suami dia ada, dia laki bini. Laki bini? Laki bini. Memang ada orang macam ni. Jadi maknanya kita tak boleh assume terus ataupun kita tak boleh judge terus orang macam ni memang bukan pentingkan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri ke nak putuskan silaturahmi ke tak. Kadang-kadang keluarga kan dia tengok dia orang ni memang ke Mekah. Dia orang dah tahu dah kenapa Kak Long ke Mekah. Anak-anak dia semua beraya rumah mentua. Jadi dia orang pun dah maklum. Itu satu tak. Tapi memang ada yang kita tak nafikan. Dia nak ambil masa tu untuk bercuti. Sebab kan hari cuti. Jadi dia rasa bercuti. Cuma ada pula tab yang kedua ni saya tengok. Dia bercuti bersama keluarga tu semua. Betul lah. Cuma dia tak beraya dalam... Dia tak menghidangkan makanan pada orang lah. Bukan kak. Dia tak beraya di rumah. Dia pergi bercuti. Dia sewa rumah lah. Ada juga. Dan saya rasa ini semua tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah kak. Yang penting matlamat tu bukan untuk memencilkan diri. Memencilkan diri. Maksudnya kita kecil hati dengan orang, lepas tu kita pun tak nak balik kampung lah. Benci lah tengok muka Kak Rara tu. Menyampak betul aku, harta aku dia nak. Jadi maknanya dia tak balik tu mak sebab dia bermusuh. Itu tak kena lah. Itu yang tak kena. Itu pasal bercuti lah kan. Yang lain tu okey je Ustaz. Kalau sekiranya, dia macam saya sebut tadi, dia beraya dengan keluarga, memang berjalan. Satu family. Anak, cucu, semua bergerak sekali. Sampai satu bas. Betul. So, tak ada masalah. Itu sekarang ni kaedah baru orang buat. Sebab apa Kak Syirah? Hari ni banyak orang, dia tak ada kampung dah. Yo. Betul. Dia tak ada kampung. Pasal dia dah jadi yang paling tua. Bukanlah kata Kak Syirah tua. Kadang-kadang, aduh Ustaz. Bukan. Kadang-kadang tak ada bajet, tiba-tiba dia tutup rumah Ustaz. Itu macam mana pula? Itu bab lain betul. Ini kadang-kadang pasal orang takut. Nak kena menyiapkan makanan. Nak makan-makan dah tak larat, tak masak. Ini tak kena lah. Sebenarnya, tetamu datang ni, bukan dia nak makan apa benda pun sangat. Hidang je apa-apa yang ada. Kalau TO pun boleh TO. Tu kata Ustaz. Tapi kalau datang tu, tak ada makan. Mana? Ya, Pi. Tapi ada pula bis itu. Mana itu masalah laras kepada tetamu lah. Laras kata-kata. Faham betul dia. Macam tadi lah kan. Cakap tepi. Tapi dengar kat tu. Dia datang dia dah cerita pula rumah orang tu. Sebab itu kita pesan kan. Kak Syirah bagi pesanan sikit lah. Supaya bila datang rumah orang tu, makan je apa yang orang hidang. Tengok kesihatan orang tu lah. Apa yang hidang. Kalau isirap je lah. Kak, ada orang kadang-kadang dia seorang di rumah makcik tu. Dia seorang aja. Tapi nak melawat. Oh, kita datang. Dia pun sebab salah. Yang nak buat air tak ada. Yang nak mengidam makanan tak ada. Betul. Tapi tetamu datang. Itu bukan nak apa makanan tapi kita nak jumpa. Tapi hari raya. Tapi saya selama ini setiap tahun hari raya saya dah tahu sebab rumah pertama yang kita kena datang tu kena pastikan ada makanan. Kenapa? Kita dari rumah kan. Lapar. Saya dah tahu Mak Long ada makanan. Sebab dia ada kedai makan. So setiap tahun kita pergi ke Mak Long. Mesti ada itu makanan. Itu first punya lah. Makan dulu. Barulah kita boleh pergi ke tempat lain. Rumah-rumah lain tu. Tak ada makanan. Ada makanan kah? Okey je. Yalah, betul lah. Tapi kalau Mak Long tu tak ada duit. Tak ada duit. Makanan. Kita cari rumah lain lah. Cari kedai lah. Maksudnya jadual tu kena betul. Rumah yang kena ada makanan, rumah nombor 1, nombor 5, nombor 10. Saya bayar aku tak menyembuh lagi. Dia lah tetap nak makan juga. Tapi saya pernah juga, Ustaz, rumah saya memang ingat, base. Saya duduk mikir tadi, Mak punya fikir. Kalau dia tak ada makanan, tak ada duit, kita bawa lah makanan. Kita bawa lah makanan. Tak, dia cari rumah lain. Hello, makan apa sana? Rumah yang tak ada makanan, biarkan dia. Ikat, soalan apa tadi? Tak ada, saya cuma memikirkan, saya pernah juga, Ustaz, buat rumah macam tu. Sebab rumah saya memang base tiap tahun. Tapi saya kata, saya penat tahun ni kita tutup. Tak jadi Ustaz. Tak orang beratur juga kat luar. Lepas tu saya rasa satu dosa saya rasa macam tak boleh lain kali jangan buat lagi sayang. Macam mana cara pun saya tetap kita kena buka je hari pertama. Hari pertama kedua. Lepas tu kita tutup dan kita berjalan. Hari tiga pun orang dah tunggu juga. Kadang-kadang kita kan kadang kalau saya pun nak ambil job pun saya rasa bila saya kerja saya kena faham tetamu hari ni saya 4 jam tak ada. Tetamu masih ada di rumah. 4 jam antara rumah saya kata 4 jam saya lari nanti nak tunggu tunggulah. Kalau tak nak lah saya katakan sebab kalau tak sebab dia saya memang kerja hari kedua. Tapi saya tu jujur saja kak. Saya tak boleh pergi raya pun saya ambil job juga. Ambil juga Ustaz. Ambil. Dah salam lah dengan mak ke? Tak salam lagi.
Untuk khutbah raya. Kalau saya tak khutbah raya, macam mana anak raya? Oh, dah boleh khutbah raya. Nak tanya sikit kak. Aku lupa dari masjid. Pernah tak ada macam family ke kawan-kawan ke macam dia rasa macam terasa hati dengan kita sebab pagi-pagi raya pun nak kerja terasa hati? Pernah tak jadi macam tu? Ada, mungkin ada yang faham lah. Kerja tapi tak. Saya jaranglah bekerja di pagi raya. Tapi raya ketiga, keempat ketiga. Sebab kat Malaysia ni, saya nak tanya Ustaz. Raya berapa sebulan raya kita kan? Dulu. Sekarang kalau ikut cerapan anak bulan, sekarang dah Syawal ada 39 hari. 39 hari. Cerapan baru. Tahun ni tak telah, mungkin 43. Kenapa dia sampai 2 bulan Ustaz? Dekat 2 bulan dah tu. Kita raya sampai raya dekat korban. Haji. Jadinya raya ketiga pun dia orang akan cakap, dah kerja, dia akan terkejut. Saya cakap, memanglah. Tapi itulah nak buat macam mana, dia tunggu. Tu kadang ada yang tunggulah. Tapi saya tak tahulah dia orang terasa ke tidak. Tapi sebab tiap-tiap tahun ramai tu maknanya tidaklah. Tidak pernah terasa. Rasanya kita buat borang survey tu kak. Dia mereka selesa lah di situ. Betul. Okay. Dia satu pilihan lah sebab ada juga kerja yang penting. Contoh ustaz lah tadi apa yang ustaz cakap. Kan? Baik. Itu kerja. Cuba fikirkan orang-orang yang kerja dekat laut tu. Tak boleh balik. Minta masa mencelah apa nama kita ada banyak lagi kita nak kongsikan lepas ni dan juga banyak lagi kita nak tanya berkenaan dengan tetamu-tetamu kita. Itulah. Jadi kita berewang untuk kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Sama tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Dengan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali bertemu teruskan perbincangan kita. Sambil-sambil selera tengok makan tadi kan. Saya nak makan, tapi dah habis dah Ustaz. Sebab saya nak cakap. Tak buka habis tu nampak dah 3 kali tadi tu. Ustaz memang daripada tadi dia nunggukan kita dulu. Tak macam tu, saya tak datang kat sini tahu kalau dia tengok saya makan. Dia ambil dulu boleh. Tapi makan nanti. Yalah. Kan? Ustaz, kalau kita hulu macam tu, kuih kat orang tu tak nak ambil, berdosa tak dia? Tak berdosa. Kan? Saya tak satu, makan. Lagi satu, jangan tak makan lah macam ni banyak-banyak ni. Makan ke tu? Ini siapa nak makan ni? Ustaz hulu 4 kali dah. Kenapa tak makan? Kecil hati kami. Saya nak makan, tapi bila makan, tiba-tiba Ustaz tanya soalan. Bertanya. Itu kan lontong kan? Kenapa jadi kuih raya? Saya lontong memang macam ni saya. Saya belah-belah ni. Kuih sekali? Kuih sekali. Biasa orang. Orang mana? Tak tahu lah. Saya sebelah kampung Ustaz. Tapi gitulah. Baik. Ustaz, tadi saya tanya dekat apa nama Kak Rara kan? Bila mana kalau contoh kita kerja bagi raya, tiba-tiba ada tak orang macam terasa hati ke apa kan? Kalau Maidan pula macam mana? Tapi bukan soalan macam itulah. Contohnya kalau bekerja, tak dapat balik, contohlah kan? Ada tak family ke kawan-kawan ke yang macam terasa hati? Dan kalau mereka terasa hati, macam mana kita nak menjawab? Macam mana? Itulah di... Okey, saya bagi contoh. Satu kawan saya ni, kalau saya seperti apa yang saya cakap tadi, memang saya nak spend time with family kalau raya. Satu kawan lagi saya ni, dia bukan tak nak tahu. Tapi dia kena bekerja. Sebab kerja tu penting. Faham? Dan isteri dia sedih. Tapi dia tak boleh buat apa. Sebab kerja dia sangat penting di masa tu. So macam mana tu? Dia bertembung kan? Dia bertembung. Tapi dia tak nak tahu. Dia nak merajuk. Tak boleh. Hari tu pula isteri dia tiba-tiba kecil hati. Tapi memang ada orang dia tak cuti 5 tahun dah, 6 tahun dah, 6 kali raya memang tak dapat cuti. Asal nak hantar cuti je bos dia. Jadi kadang-kadang ada pekerjaan mak yang memang macam itu. Tadi kita sebab borak. Kita ambil yang paling simple lah, yang tak payah pakai bos. Ada orang dia punya sumber pendapatan memang betul-betul pagi raya tu. Dia nak menyediakan orang order lemang, masakan, orang order makanan, catering. Tapi macam mana? Kita kata tak payah kerja. Memanglah mak, kita ni kita punya projek sebelum raya. Betul tak? Yeah. Kita nak shooting ke apa ke tak perlu nak tunggu raya. Yang orang ni kalau dia masak tu sebelum raya, katakan contoh bulan Rejab lagi hari tu. Apa jadi makanan dia? Jadi sebab itu kadang-kadang kita kena realistik. Orangnya kerja lori ais Ustaz? Kerja lori ais. Takkan nak hantar 3 hari sebelum raya? 3 hari sebelum, bukan ais lagi.
Jadi kena isteri-isteri faham lah Ustaz ya. Sama. Tapi saya sendiri pula Kak. Saya sendiri kan kadang-kadang kita kena khutbah sebagainya. Jadi dia orang pun faham. Jadi saya rasa surrounding kita tu kena jangan terlalu sentimental lah Mak. Saya rasa kena begitu. Dan ini yang kita sebut, memang saya rasa tajuk ni pun memang dia upkan sebab pada saya pandang pada sudut realistik tajuk ni. Kan? Mana cuti dengan kerja. Betul. Betul tak Kak? Betul. Jadi kalau memang kita boleh bercuti, cuma kita tak nak cuti, itu bab lain lah. Ada orang macam tu, dia memang tak payahlah. Tapi ada juga Mak yang macam tu. Ada kan? Ada Kak. Dia, saya pernah jumpa dengan orang kerja kilang. Tak nak beraya dia. Dia tak nak beraya. Dia kata, saya kata kenapa tak nak beraya? Dia kata, Ustaz, saya nak beraya pun saya seorang-seorang. Dia kata, saya tak ada pasangan. Jadi kalau nak balik kampung pun mak bapak dah meninggal. Allah sian. Itu kalau kerja pergi raya pula triple. Ada dia bayar triple. Jadi dia memanglah di masa itu dia rasa baik saya kerja. Dan saya kata tak ada pak cik-makcik ke? Adalah Ustaz. Cuma tinggal lagi kalau pagi-pagi raya ni dia orang sibuk dengan keluarga dia orang. Jadi kalau kita macam lain. Orang panggil istilahnya togel seorang-seorang tu. Kan seorang dia seketul. Takut rasa meraya. Dia rasa macam tak seronok gitu kan. Okay, jadi apa tu? Jadi apa? Belum habis lagi sikit lagi. Jadi dia kata, eloklah kerja. Nelly dapat triple. Tapi kalau macam apa cameraman tadi, Apple, dia dapat apple. Dapat triple, apple. Apa pula apple buahnya? Ya, betul lah. Triple apple. Contoh ke depan-depan. Kameraman. Contoh depan-depan gitu kan. Dia baca berita pun semua orang kena ada. Betul lah Ustaz. Habis macam mana nak tengok berita? Tentala ke siling. Tapi okey Ustaz, apa nama? Tiga kali saya kata okey. Kali keempat pun dapat. Baik Ustaz, apa nama biasanya kalau kita kumpul raya-raya ni kan? Family, keluarga, ramai-ramai ni dia akan ada contohlah macam habis-habis makan, dia akan ada permainan keluarga. Hari ni pun kita ada. Kita ni bukan permainan keluarga tapi kita ada permainan bersama tetamu. Soalan ke apa tu? Ini nama dia surprise. Jadi untuk permainan ni saya sebagai juri. Bukan. Ustaz, Ustaz boleh. Ustaz kena main sekali lah Ustaz. Ustaz, Mak Adam dengan Kak Ara tiga-tiga akan main. Ustaz lah menang kalau jawab ugama. Moderator? Moderator saya juri. Juri? Saya je tahu jawapan dia. Sebenarnya tak tahu juga. Baik. Soalan pertama, apakah tapi dalilnya? Bukan. Sudah. Demam saya kan tak datang lagi. Okey, kita akan main teka susun perkataan lah. Kita akan susun huruf ni. Susun huruf ni akan jadi satu perkataan. Dan dah clue dia adalah. Dah keluar dulu. Dah keluar dulu. Ni siapa yang kena tanya ni? Tiga-tiga boleh jawab. Tapi kita tengok siapa betul lah. Cumanya clue dia adalah benda-benda yang perkataan ni dia hanya, bukan hanya ada, dia hanya popular dalam hari time raya. Time raya je lah. Time raya je popular. Jadi bahulu? Bukan. Memang nampak bukan. Dah Ustaz tu betul lah. Betul ke? Takut perkataan lain keluar, baik dia sebut dulu. Bukan. Kalau faham. Cuba. Panjang lagi tu. Berbulu. Ini soalan pertama. Bahulu? Bahulu. Bahulu? Terbalikkan je, senang sangat tu. Siapa susun ni? Kenapa dia tak susun B kat tengah? Ustaz nampak dah, betul. Kak, ini level pertama. Ini level pertama. Biasanya dia akan daripada susun senang ke susah. Ya. Saya takut tadi ada orang jawab. Biasanya kalau makan, kami menang lah. Tak, memang bijak okay, tentang makan. Soalan kedua, soalan kedua. Kalau kita terror, kita tengok soalan kedua. Try. Apa? Ini apa? Rosemary. Bukan. Ini untuk hari raya. Hari raya saja. Dia popular hanya raya. Dia ada bulan lain tapi raya dia popular. Ini cuba akak lu. Apa apa? Kemakari kerapa ya rama merari apa? Itu bahasa itu. Dia jadi tak jumpa. Itu bahasa Siam ke? Kemakala apa? Pekeri peri. Maidam apa? Wah, ini apa? Itu cerita dia. Rama kemarilah kemaku nana. Okey, dua saat lagi. Ya Allah. Ustaz, saya memang tak boleh lah kalau Y ke ujung. Ya ke pe ma. Rimipi. Filipi? Rimipi. Bukan, jawapan dia adalah kemari. Tada. Apa? Rempi. Astagfirullah. Senang kan? Dah nampak Christmas dah tadi tau. Saya mula-mula baca ingat Rosemary. Itulah dia. Baik, kita pergi pula soalan ketiga. Kak Syirah, dia cakap kuat no, jadi kita tak boleh fikir. Tak boleh fokus. Pak Mustafa. Ini apa? apa? Simpati, bukan? Tahu semperit. Ya. Bukan, Ustaz. Apa Ustaz?
Itu belum tentu betul, Ustaz. Semperit. Ya, betul. Yes. Dia kalau betul kena keluar terus lah. Ustaz tak marah. Ini kena sekut yang makan jadi kuat. Kena picit lagi. Okay, okay, next. Semperit. Soalan lemang. 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 Bukan, Ustaz. Lemang, lemang. Lemang, lemang. Lemang, lemang. Lemang, lemang. Oh, Ustaz dah dapat dah tu. Ada lagi? Ada soalan lagi? Satu lagi. Ketupat. Ada satu gila. Kami baru. Rendang. 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 Ni Brandon Gunn. Emad Gordon. Rendang ni rendang. Alah. Satu lagi. Ustaz, tu. Dia bagi soalan. Betul, lah. Tak, soalan yang senang sangat. Soalan macam ni tak apa. Jangan tanya dalil. Okey. Jadi, saya dapat skor tadi adalah 4/5. 4/5. Okay, 4/5. Mana jawapan secara berkumpulan? Kan? Secara berkumpulan. Tapi jadi kami dapat apa ya? Ha? Duit tu dihantar ke mana? Duit dia akan ditukar menjadi duit raya pada anak-anak ni. Itulah dia. Ini cerita versus cuti. Baik. Okay. Kerja versus cuti. Cuti versus kerja. Jadi, Ustaz, itulah jadi tadi. Jadi, kita kalau bolehlah bekerja di hari raya. Boleh. Tidak salah. Sebab dia bukan kata kita satu boleh bercuti, salah. Ustaz. Boleh bercuti, boleh sesuai kesimpulan. Ya, ya. Boleh bercuti sekiranya bercuti itu menghubungkan silaturahmi. Bukan mengelakkan. Bukan. Menghubungkan mana keluarga. Bukan melarikan. Tidak. Boleh bekerja kalau memang dia tidak ada pilihan, maka dia kena bekerja dan apatah lagi kalau itu memang sumber pendapatan. Baik, rasanya itu dia punya kesimpulan daripada Ustaz sebentar tadi yang dapat kita faham dan juga daripada perbincangan-perbincangan tadi yang akak tanya tadi. Ada orang tak faham raya tu apa. Dia ingat raya tu macam keluar duit apa semua. Dia tak tahu raya tu untuk mengeratkan silaturahim. Kak, ada ucapan raya sikit untuk penonton? Saya, ringkas. Alhamdulillah lah. Datang buat makanan malam kali ni boleh tak? Jangan lupa ucapan raya untuk saya. Selamat raya. Jadi saya minta lah Ustaz kutbah elok. Nanti saya tengok. Kok mana tahu ada last kan selalu kan Ustaz kan? Okey, kalau Pak Adam pula ucapan sedikit ya, untuk selamat menonton. Hari raya semua. Jaga diri elok-elok dekat jalan raya. Kalau sudah ada di jalan raya, jangan lupa terus ke rumah Kak Rara. Ya. Rumah sebelah tol. Rumah dia sentiasa buka. Ya, terima kasih. Okey, Ustaz, sedikit ucapan Ustaz. Ayuh. Untuk takaballahu minna wa minkum. Mudah-mudahan hari raya ni jadi satu ibadah juga untuk kita. Ya, walaupun kita berseronok, jangan lupa tuntutan-tuntutan yang sepatutnya kita laksanakan. Betul. Bagi memberkati majlis penutup kita hari ini, Ustaz, silakan dengan doa penutup, Ustaz. Silakan. Ayuh, silakan. Boleh. Boleh. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'atik wa ta'ala ala nusratis syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha, fawasikillahumma rabitataha, fawasikillahumma rabitataha wa dimudaha wa diasbulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah sudurah fadhil imani bik. وجميل التوكل عليك واهي بمعرفتك وامثى على شهادتي في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير اللهم امين صل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, itu dia tadi kan perkongsian, perbincangan, soal jawab dan juga mendengar pengalaman dan juga motivasi daripada ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Padi Ustaz, terima kasih kepada Mak Adam dan terima kasih kepada Akak Syarifah Syahira kita. Dan mudah-mudahan penonton-penonton semua dapat satu ilmu yang berharga tentang cuti versus kerja. Dia bukanlah kata salah satunya adalah salah, mana-mana boleh, cumanya jangan salah pilih menyebabkan rosak hubungan silaturahim kekeluargaan kita. Ingat, semuanya cari redha Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa pun Ustaz, rumah pertama itu yang penting. Kata Adam sebentar tadi. Baik, okey, ada rezeki. Betul, itu dia. Ada rezeki, kita akan berjumpa lagi. Selamat hari raya kepada semua penonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.